Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, anak-anakku siswa SMP Negeri 4 Rangkas Bitung yang Bapak cintai, dan Bapak dan Ibu orang tua siswa SMP Negeri 4 Rangkas Bitung yang saya banggakan. Hari ini Ibu Bupati telah mengeluarkan instruksi Bupati nomor 12 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 di Kabupaten Lebak yang berlaku mulai tingkat kabupaten sampai dengan tingkat RT, yang salah satu isinya berkaitan dengan dunia pendidikan, yaitu bahwa pendidikan mulai tingkat level terendah TK, SD, SMP, sekolah perguruan tinggi, lembaga pelatihan itu masih berlaku pembelajaran secara daring atau online. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran secara daring ini dengan penuh semangat. Mudah-mudahan kalau Bapak dan Ibu dan kita semua ketat menjaga protokol kesehatan, kasus pandemi di Kabupaten Lebak semakin menurun, sehingga PPKM ini hanya berlaku sampai dengan tanggal 25. Tanggal 26 kita sudah kembali normal. Mudah-mudahan ada instruksi baru untuk pembelajaran tatap muka. Tetap semangat ya, Bapak Ibu guru, anak-anak sekalian. Mari kita manfaatkan pembelajaran online secara maksimal agar tetap menghasilkan pembelajaran yang bermutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.